lagi dengan Vanessa ya. Nah, kali ini Vanessa itu mau mengeksplor air terjun lagi ya. Tepatnya itu berada di Tabanan Desa Kemetu Gunung Salak. Sebelum-sebelumnya itu Vanessa itu terlalu sibuk ya, eksplornya itu pantai-pantai yang ada di Bali Selatan sana ya, yang dekat-dekat tempat tinggal Vanessa. Nah, sekarang Vanessa itu mengeksplor air terjun lagi ya, teman-teman. Nah, beginilah situasinya, teman-teman, ya. Bagus ya, dikelilingi dengan pohon-pohon bambu yang melengkung. Ini buatan apa alami ya, tuh pohon bambunya melengkung banget tuh ya, teman-teman, ke atas. Nah, untuk hari ini tuh cuacanya itu sangat mendukung ya, cerah, nggak mendung. Terus lihatlah di sebelah kanan Vanessa juga terlihat ada ini ya, aliran sungai. Banyak sekali bebatuan ya, sampai sana tuh sungainya itu. Airnya pun bersih ya, teman-teman. Nah, air terjun ini tuh Vanessa baru pertama kali mendatangi ya, karena sebelum-sebelumnya Vanessa itu ngelihat air terjun ini tuh dari ya, dari teman-teman Vanessa ya, dari media sosial. Jadi Vanessa itu penasaran, pengen tahu daerah mana sih. Ternyata air terjun ini tuh deket sekali ya dari parkiran, maksudnya dari parkiran untuk menuju air terjunnya itu sangat deket sekali. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali pengen datang ke air terjun, coba ke air terjun ini ya, teman-teman, karena gak bakalan capek sama sekali. Terus kamar mandinya juga sudah tersedia, parkirannya juga luas, terus ada warung juga di atas sana itu ya, teman-teman. Tadi Vanessa kesini tuh tidak dikenakan tiket masuk ya, tadi Vanessa cuma jajan di atas aja karena nggak enak ya, maksudnya udah gratis gitu loh masuk ke sini. Terus air terjunnya juga bagus. Oke, yuk sekarang kita lanjutin lagi ke air terjunnya. Bilang ya teman-teman, air terjun ini tuh tidak begitu jauh dari area parkiran. Kira-kira tadi Vanessa perkirakan itu ada sekitar 3 menitan saja. Vanessa udah sampai di air terjunnya tuh. Bisa teman-teman lihat di sebelah kiri Vanessa air terjunnya ya. Nah, di air terjun ini juga tersedia ini ya, teman-teman, apa namanya? Natural pool-nya ya. Sepertinya sih tadi Vanessa sudah lihat dari sini ya. Kayaknya nggak dalam juga ya. Terus teman-teman juga kalau mau bermain air di aliran sungainya tuh bisa, nggak dalam tuh, banyak bebatuan, bagus ya teman-teman. Terus tadi kata ibu yang ada di atas itu katanya ke sananya itu ada ini ya, sebuah villa ya teman-teman, tapi Vanessa nggak tahu villanya di sebelah mana. Tapi kata si ibu itu ada villa, berarti daerah sini lumayan ramai ya. Kalau ada villa di dalamnya itu enak sekali ya nginep di villa itu. Oh, paginya bisa bermain air di air terjun ini. Nah, air terjun ini tuh bernama air terjun Tibu Sampi ya, teman-teman. Bila teman-teman mau datang ke sini atau dari daerah Denpasar, deket loh. Tadi Vanessa dari Denpasar ke air terjun ini itu kira-kira 1 jaman aja ya, 1 jam lebih berapa gitu ya. Nggak terlalu jauh. Dan tadi juga perjalanan Vanessa ke sini itu nggak macet. Jadi cepet banget nyampenya ya, teman-teman. Ya, Vanessa mau langsung ngecek ke air terjunnya ya. Yuk! Turunan airnya juga nggak begitu deras ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau berenang-berenang tuh sampai ke sana juga kayaknya aman ya. Terus kalau seandainya musim hujan juga, menurut Vanessa ini aman banget ya. Nggak bakal ada longsor gitu ya, karena ininya tuh luas gini. Terus ada pohon-pohon bambu, jadi nggak bakal longsor gitu. Aman kalau pas musim hujan main ke sini juga. Terus jalannya juga tadi udah bagus ya. Nggak, bukan dari tanah gitu, udah bagus. Pokoknya menurut Vanessa ini bagus sekali loh. Iya, Vanessa mau siap-siap dulu ya teman-teman, buat berganti pakaian, karena Vanessa udah nggak sabar mau nyoba
bermain air di air terjun Ibu Samping. Ganti pakaian ya. Sekarang Vanessa mau nyoba dari mana dulu ya? Dari sini aja ya. Yuk, ikutin Vanessa ya teman-teman. Sekarang Vanessa mau melewati nih jalan dari bebatuan. Harus hati-hati ya, takutnya meleset. Tapi ini nggak licin kok. Batunya mungkin udah sering keinjek-injek sama orang kali ya. Nggak berlumut gitu. Padahal ini kan kerendam air. Biasanya kalau bebatuan kerendam air tuh berlumut ya. Begitu dingin ya, kalau di daerah mana itu Singaraja sana itu dingin banget ya. Ini airnya nggak terlalu dingin ya teman-teman, sejuk-sejuk biasa aja. Vanessa kacamatanya betul gelap. Ini bukan dari pasir ya teman-teman, batu loh, batu ini, batu. Nggak main ke tengahnya karena yuk Vanessa nyoba dulu lirik-lirik dulu nih nyoba. Karena Vanessa itu gak bisa berenang ya teman-teman. Kalau kameramen Vanessa itu pinter banget berenang, makanya tadi bisa dulu ke sana. Takutnya kan tiba-tiba Vanessa jalan sana bur gitu kan, ngeri juga ya teman-teman. Vanessa main-mainnya di sini aja ya.
bermain air di air terjun Tibu Sampi ini. Badan Vanessa udah sedikit dingin ya teman-teman. Terus buat teman-teman yang baru pertama kali pengen nyoba ke air terjun, teman-teman boleh langsung mendatangi air terjun ini. Karena air terjun ini tuh tidak dikenakan tiket masuk sama sekali ya teman-teman. Toiletnya juga ada, pokoknya fasilitas ini udah lengkap, bersih. Teman-teman juga nggak bakal kecewa, udah mah gratis, dapat menikmati air terjun yang bagus ya. Menurut Vanessa ini bagus loh, apalagi teman-teman yang pintar berenang ya. Oh, puas sekali lah bisa bolak-balik berenang di sini ya teman-teman. Terus kata si ibu tadi di atas juga, emang air terjun ini itu banyak sekali orang yang berenang di sini ya. Oke lah teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Vanessa dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video-video Vanessa berikutnya. Dadah!